يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله تعالى يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga kita, dan juga menghindari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hadirin ma'asyar muslimin rahimakumullah, momentum hari ini, hari Jumat yang penuh berkah ini, nanti malam bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu ciptaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, di antaranya yaitu beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kesempatan kali ini khatib tidak hendak menceritakan bagaimana beliau dilahirkan, akan tetapi menyampaikan sedikit daripada pesan-pesan beliau yang beliau lakukan sendiri, khususnya ketika beliau pertama kali hijrah di Madinah. Bahkan ketika beliau dalam perjalanan menuju Madinah, dalam perjalanan beliau mendirikan satu masjid yang bernama Masjid Quba. Inilah masjid pertama yang Rasulullah SAW mendirikan. Di tengah perjalanan beliau menuju Madinah yang saat itu disebut dengan Yathrib. Lantas ketika beliau sampai ke kota Madinah, di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu membangun masjid. Maka dalam kesempatan kali ini patutlah kita merenungi betapa pentingnya pembangunan sebuah masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, bahwasanya beliau bersabda, man bana masjidan lillahi banallahu lahu masjidan fil jannah. Bahwasanya barang siapa yang membangun satu masjid di bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan baginya ketika nanti di surga, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya rumah di surga. Mudah-mudahan kita senantiasa yang berniat untuk membangun masjid dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak di akhirat dibangunkan oleh Allah surga, satu rumah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis yang mulia ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dan pahala bagi orang yang bangun masjid di dunia, tentunya dengan niat ikhlas karena mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala serta mencari keridhaan-Nya. Sehingga Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis tersebut dalam bab keutamaan.